Nomor 33, suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan hama penyakit. Bioteknologi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan membuat ini yang paling cocok adalah transgenik. Transgenik ini adalah penyisipan gen pada tanaman tertentu atau makhluk hidup yang lain juga bisa, nggak harus tanaman. Intinya kita memberikan gen baru pada sel, gen baru sehingga akan terbentuk sifat baru dalam tanaman. Transgenik ini masih kontroversial karena tanaman atau hewan yang dihasilkan itu apa perlu penyelidikan lebih lanjut, bagaimana tanaman tersebut apakah sehat dikonsumsi atau enggak, apakah dalam jangka panjang akan mengganggu lingkungan apa enggak, ini perlu benar-benar dipertimbangkan karena ini kita seperti membuat makhluk hidup baru yang kita belum tahu efeknya, kan gitu ya. Oke, tapi ini sudah terbukti bahwa dengan transgenik ini akan bisa menghasilkan tanaman dengan sifat tertentu yang kita inginkan. Baik, ini pembahasan nomor 33.